Nabi, yaitu Islam adalah kehakiman. Jadi Islam adalah kehakiman dan Islam sedukung adalah kehakiman dan mengkaji dan mengkaji bahkan dalam Islam ada satu istilah dengan istilah ulul albab. Kalau cerdik makna ini istilah sebagai ulul albab. Orang yang sudah berpikir, orang yang sudah buat kajian dan berpandu dalam Al-Quran itu dibina menggolongkan-golongkan ulul albab. Tapi Islam adalah kehakiman. Jadi kehakiman ini ada dua jenis. Yang pertama dipanggil kehakiman Tuhan, ketetapan penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam ayat Al-Quran banyaklah rektor-rektor yang diturunkan dari Allah itu dipanggil kehakiman daripada Tuhan. Seperti wa Allah rabbuka anna ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana dan seterusnya. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah selain daripada ini semata-mata. Yang berbuat baiklah kepada kedua-dua waktu itu kehakiman ataupun ketetapan yang direct datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dipanggil kehakiman manusia. Nah, kehakiman manusia seperti suara hati lah menghakimi sesuatu. Jadi kehakiman manusia ini juga tertakluk kepada ilmu dan juga keadilan. Keadilan itu dalam Islam. Jadi Islam adalah kehakiman dengan makna apa yang terkandung di dalamnya meliputi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mampu untuk menyelesai seluruh permasalahan sama ada kehidupan sosial, politik, ekonomi, pemikiran dan budaya. Bahkan terdapat akhirnya masalah yang berhubung kait dengan kehidupan manusia di segala cabang-cabang. Dan kehakiman itu mesti tak didasari oleh. Jadi Islam sebenarnya ini merupakan satu kehakiman dalam kehidupan manusia. Ada pada dalam kata lain penyelesaian masalah. Hakim-hakim ini tidak menyelesaikan masalah. Kan dia dua golongan bertengkar ataupun berlaku sesuatu masalah, kita jumpa hakim ataupun orang yang boleh menyelesaikan masalah, dia menyelesaikan masalah. Itulah Islam sebenarnya. Jadi Islam ini dipanggil al-Islam wal-Hikm. Islam itu penyelesai segala masalah. Ada masalah berkaitan dengan kehidupan dunia, berkaitan dengan kejiwaan, berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Islam adalah penyelesai segala perkara. Jadi kita kena itikad Islam dengan kita masuk Islam dan kita beramal dengan ajaran Islam, maka segala penyakit-penyakit, bukan sahaja sakit jantung, bukan sahaja sakit apa ni, kanser dan sebagainya, bahkan Al-Quran itu sendiri boleh mengobati penyakit-penyakit yang datang sebagai penyakit sosial, penyakit masyarakat. Sekarang yang lebih bising tentang penyakit-penyakit sosial yang macam-macam, yang mencari penama, mencari teori, mencari penyelesaian masalah. Tapi sebenarnya Al-Quran itu sendiri telah menggariskan cara hidup yang sebenar macam mana. Pendidikan dalam Islam macam mana? Sistem yang kita perlu ikut dalam Islam macam mana? Seperti sistem hidup, masyarakatan, sistem ekonomi, sistem politiknya. InsyaAllah kalau kita ikut seperti mana yang digariskan dalam Islam itu sebenar-benar akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun tidak seratus-ratus masalah pun tak ada, tapi sekarang ini masalah tersebut jadi kronik. Kronik sangat. Kita sekarang dah macam-macam dengar berita-berita yang sangat menakutkan. Bukan sahaja penjenayah dulu, penjenayah orang tua-tua ini, orang besar-besar ini penjenayah. Dan sekarang ini penjenayah mereka menengah, mereka sekolah rendah telah bergerak sebagai penjenayah. Nah, kalau dulu saya ingat masa kita belajar dulu, kalau budak-budak sekolah ini tak boleh berkejahat, umum pasti saya turun cinakan nak lembutkan lagi. Tapi kalau dah sampai tahap merokok orang, pelajar sekolah menengah merokok dengan pagar, dengan pisau rumah orang, macam mana nak guna istilah nakal? Tak boleh guna tak? Dia guna istilah penjenayah. Jadi sampai tahap tu, jadi kita kena muhasabah tadi. Kenapa jadi tu? Mesti ada sesuatu yang telah kita tinggalkan daripada pengajaran Al-Quran. Jadi kalau kita laksanakan seperti itu, insyaAllah Allah akan jadilah manusia.
adalah hukum, tidak dilaksanakan. Jadi sebenarnya bermula daripada pendidikan di rumah, menyapa bagi saudara, pendidikan masyarakat, anda juga pendidikan dalam. Lagi itu tentang kehakiman. D, seterusnya kita masuk pada poin D. Islam adalah material, mata dan kekayaan atau hasil usaha dan juga kecukupan. Islam adalah material, komponen, sahih. Mata dan bahasa Arab, benda yang senang, benda, kebendaan. Dan itu kebendaan, benda, air, harta, rumah, kereta, itu sebagai benda yang boleh dilihat. Maksud Islam adalah material. Ia bukan bercirikan maknawi sahaja. Tengah bulan yang ada itu sampai tengah bulan masih barang bagi semua hanya saja dan tetapi terdapat juga di sampingnya komponen-komponen lahiriah. Ini kerana kehidupan manusia tidak sempurna dan tidak lurus melainkan dengan kebutuhannya. Bahkan kehidupan tidak akan terbentuk melainkan dengan kedua-duanya. Dan Islam adalah agama kehidupan. Adalah Islam, dia iman. Wa badari fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Carilah kelebihan-kelebihan apa yang Allah berikan kepada kamu di negeri akhirat. Buat amal ibadah, buat pahala orang banyak. Tapi di dunia misalnya itu tak akan menutup. Dengan semata-mata kita menunjukkan kepada akhirat sehingga kita melupakan kehidupan di dunia. Islam tidak seperti sesetengah agama yang lain. Sekonon-kononnya dari segi lahir dia menolak dunia, menunjukkan kepada ibadah semata-mata, rohani semata-mata dengan menolak fitrah-fitrah manusia seperti tidak berkahwin, tidak bekerja, duduk, kalau imam itu duduk masjid je. Tak ada berkahwin, duduk masjid, tunggu orang lain semayang, tunggu orang lain mengaji. Bukannya begitu dalam Islam. Okay? Ini terbukti kalau kita lihat dalam Islam banyak ayat-ayat yang menyuruh kita supaya bekerja. Dan kalau kita lihat juga agama Islam ini, material ini, maksudnya Islam itu bukannya agama yang berbentuk kerohanian seperti motivasi sebenarnya. Sebab ada setengah pendapat mengatakan bahawa beragama itu sebenarnya dia macam berbentuk motivasi, sebagai satu motivasi kepada kita supaya kita tak buat jahat. Sebab itu setengah orang berpendapat mana-mana agama bersama dia. Sebab dia bukannya berbentuk satu manhaj, dia seolah-olah satu pendekatan. Bila kita beragama ni, mana-mana kita akan ada penilaian baik dan buruk. Sebab masing-masing dalam agama ada halal dan haram dia. Jadi bila kita beragama, maka di situ akan timbul satu motivasi untuk buat baik, tidak buat jahat. Itu salah. Dalam Islam adalah salah. Oleh kerana material ialah suatu benda wujud yang tidak berakal, iaitu berlawanan dengan yang berakal, maka Islam demikian juga merupakan material dan rasional sekaligus. Ianya demikian kerana kehidupan manusia tidak menjadi lurus melainkan dengan kedua-duanya sekali. Islam adalah agama kehidupan seperti yang kami katakan para komentar kehidupan adalah paling akal. Jadi itulah Islam mengimani. Nah, antara dunia dan juga akhirat. Seterusnya, Islam adalah di Islam adalah kekayaan, iaitu sawab. Maksud kekayaan dalam ekonomi secara lebih terperinci. Dikatakan ada dua jenis kekayaan. Dalam Islam pun, kaya juga sebenarnya. Bukan yang